pelakor atau orang ketiga dalam sebuah hubungan rumah tangga saat ini nyatanya semakin marak diperbincangkan. Bahkan banyak kasus-kasus yang terkuak dan ramai di media sosial. Dan kisah hari ini di Semua Karena Cinta terinspirasi dari kisah nyata. Sang korban yang suaminya direbut wanita lain memposting bukti-bukti chat berisikan ancaman dari pelakor dan keluarganya. Bahkan ada bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh si pelakor. Apa benar suami kamu ini sudah menikah siri dengan si pelakor? Menurut kabar dari keluarga terdekatnya seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya Ibu. Sampai Ibu mau ngomong begini kenapa? Kata Ibu dibilang Ibu diteror, diancam siapa? Dari yang lebih ganas sebenarnya dari pihak si pelakor. Oh, lebih ganas. Apa? Di teror seperti apa, Bu? Di teror, diancam, mau iya. Dibunuh, mau oh, di ya, diancam mau dibunuh. Iya. Oke, yang mengancam itu siapa? Orangnya, pelakornya atau si pelakor. Langsung aja, Sis. Kita lihat sama-sama kisahnya. Hanya di Semua Karena Cinta. Pintu. Sis. Mana aja sih? Ya Allah, aku hari ini temenin sama Sis Felicia. Yaudah, mau duduk aja gak? Mau buru ya Sis, capek Sis. Nah, capek ya. I know you say you know me well. But these days I don't even know myself. Parah. Kenapa Sis? Coba itu ada gula Sis, dikasih dulu. Gulanya enggak. Enggak gitu. Sorry, maaf. Kamu kemana aja? Aku gak kemana-mana. Kayak ada gosip apa coba? Kamu dong yang kasih tahu aku. Sebenarnya hari ini tuh kita mau ketemu sama pelapor namanya Bala. Dia ngerasa kayaknya dia udah curiga banget nih sama suaminya. Coba kita ketemu sama dia. Balaras mana ya? Karena dia belum sampai. Apa aku nelfon aja dulu ya? Oh, namanya Laras. Iya, pelapornya yang curiga bahwa suaminya tuh selengkang. Tapi lapar tetap ya. Lagi ya, Sis. Boleh kan, gak apa-apa. Balaras, sudah masuk belum? Nanti kalau kamu masuk nanti belok kanan ya. Belok kanan, lihat ke kanan. Kita ada di kanan kok. Iya, aku gak Laras. Sis, udah. Oh iya, udah. Hai, Feli. Jadi Balaras, kenapa udah hubungin Semua Karena Cinta ke sini? Apakah kamu ada masalah dengan suami kamu? Katanya kamu curiga ya sama suami kamu bahwa dia lagi selingkuh. Iya, jadi gini Mbak. Saya sama suami saya itu kan udah menikah selama 10 tahun. Tapi saya curiga kayaknya ada wanita lain tuh. Biasanya sih kalau udah 10 tahun tuh suami udah berubah banget. Pasti dia pasti udah kenal kan sifat suami yes. Kayak gimana. Jadi bisa aja dengan ada perubahan ini jadi dia udah ngerasa kayak wah curiga nih, udah yes, aneh-aneh. Yes. Tapi akhir-akhir ini saya dapat ancaman via chat. Iya, dia tuh ngancam kalau saya nggak ninggalin Mas Roy, dia mau ngebunuh saya. Bayangin, coba saya mau dibunuh. Nih, ada bukti chatnya. Saya nggak peduli, pokoknya kamu tinggalkan Roy. Kalau tidak, kamu tunggu balasan saya. Kok galakan dia ya? Iya, enggak. Yang lebih parah lagi, keluarganya juga ikut menteror saya. Masa kamu pelapor keluarganya dia support? Gimana sih? Gimana sih? Keluarganya aneh banget. Jadi saya harus gimana nih? Saya bingung deh, bener-bener bingung. Datengin aja langsung, udah hajar. Dia ngaku waktu chat ke saya sebagai LC di tempat karaoke yang biasa suami saya bekerja dan rekan bisnisnya juga ke sana. Oh, di karaoke. Udah langsung aja. Ada samperin aja. Saya pengen ke sana nanya kebenarannya apa suami saya itu selingkuh sama Ayu ini. Oke, ya udah kalau gitu sekarang coba kita. Kamu udah punya alamatnya kan? Yuk, ada. Kenapa kita langsung aja ke sana? Okay. Karena aku tipe ini tuh pengen lihat dulu ada bukti pengen atau kepo, enggak. Pengen kepo kan? Kan lo kan kepo iya. Banget kan? Yuk, sekali yuk, aja yuk, kita videoin. Yuk. Kita kemana ya? Kamu kan tahu kan posisi saya. Yaudah Pak, lurus aja ya Pak. Nah ini nih tempatnya nih, bener nih. Yaudah bener Pak, diem aja di sini ya, cari parkiran yang enak ya. Tim, yuk ikut. Ada bisa saya bantu? Ini kenapa banyak kamera gini ya? Ini
cuma dogmatis sih untuk kerja doang sih. Tapi kita kesini mau ketemu sama ada orang LC namanya Ayu. Ada. Oke, kita boleh ketemu sama dia. Tapi dia lagi nemenin tamu. Oh, jadi sekarang lagi ada tamu. Keperluannya urgent banget, Mbak, soalnya. Boleh kasih tahu aja deh tempatnya di mana? Mbak Ayunya ada di sana. Di kamar 31. Oke, ayo tim. Yuk, ikutin. Yuk. Labrak aja langsung. Jangan, kita nggak boleh dulu. Kita harus cari dulu kalau benar-benar mereka lagi. Karena sekarang sih mereka cuma duduk aja ketawa-ketawa. Belum gimana-gimana juga sih. Nah, langsung aja deh sis, gue yang gemes nih. Nggak bisa, kita tetap harus cari bukti dulu. Kita harus diem dulu deh, udah tenang dulu deh. Waduh, dia nantuk begini. Sayang, aku ada sebuah lagu buat kamu. Kamu dengerin ya? Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Tega banget dia, saya udah nikah 10 tahun, tapi dia begitu. Saya nyanyi gak pernah nyanyiin lagu yang romantis buat saya. Cowok-cowok yang bakal godain kamu. Follow. Sayang, siapa sih yang mau terus-terusan kerja kayak gini? Kamu kan tahu, aku juga gak mau dipandang orang sebelah mata. Seperti apa yang aku omongin sebelumnya, aku bakal mau berhenti kerja di sini, asalkan apa? Asalkan kamu menceraikan istri kamu! Sayang, kamu yang sabar ya. Aku pasti bakal cerain dia, tapi gini deh, nanti aja kita bahas ya. Soalnya aku buru-buru banget, aku mau ada janji sama klien, ya? Ya udah, kamu hati-hati ya, Mas. Ya udah, aku jalan dulu ya. Udah pergi tuh, yuk kita sampai dulu. Follow kalau ayo! Kamu ada hubungan apa sama suami saya? Kamu kan masih muda dan cantik, pasti banyak cowok yang suka sama kamu. Tapi kamu kenapa ke Mas Roy? Dia itu udah punya istri dan anak. Kamu tahu kan? Aku emang tahu Mas Roy udah punya istri. Kamu kan istrinya. Dengerin ya, Mas Roy itu gak pernah bahagia sama kamu. Dia itu bahagianya sama aku. Dan dia udah janji sama aku, dia bakal cerain kamu. Kampungan banget ya.